adalah pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan pengelolaan keuangan yang pertama, mencapai target banyak di masa yang akan datang. Dua, melindungi dan meningkatkan kekayaan dan memiliki. Tiga, mengatur arus kas. Empat, melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko investasi dengan baik. Kelima, bahwa utang bisa. Tahapan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, mencatat harta aset yang sudah dimiliki. Dua, mencatat semua pengeluaran yang akan dibayar. Tiga, identifikasi pengeluaran rutin, bulanan dan tahunan. Empat, menyusun rencana pengeluaran. Itu ada dua bagian. Yang A, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan. Oh ya, ada lima maksudnya. Yang pertama itu membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sifat yang menunjukkan mau tidak mau harus melakukan satu hal. Karena kalau tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kebutuhan adalah sesuatu yang sifatnya mendasar harus dipenuhi karena harus terhadap kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup. Yang B, inilah prioritas terlebih dahulu. Prioritasnya itu ada tiga. Yang pertama, biaya hidup. Dua, cicilan dan utang. Yang ketiga, premi asuransi. Diskusi. Sudah cukup. Diskusi. Bagi-bagi